puput, cek puput temen. Ini dek puput tuh, kayaknya bayar kas. Dek puput siapa ya? Adik sebelah saya itu adik angkat lah. Oh, adik ketemu gede? Ya, bisa dibilang begitu. Oh. Terus yang tadi yang sebur gimana? Itu masalah adik puput ada, anu, ada persetujuan antara orang-orang gedang. Oh begitu, ini kelihatannya dari pihaknya yang ini yang hut ini kelihatannya juga mungkin ada sedikit rasa ini. Oh enggak ada. Oh gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan ya gimana lagi Pak, sikat Pak. Oh, saya close up sebentar untuk keterangannya lebih lebih rinci lagi. Wah, ini untuk yang sebelah gimana, adik sebelah? Gimana pendapatan saya adik? Pak, ojo Pak, ibu untuk kenangan Pak, aku gak rokok. Berani bersaing dengan Mas Kompong atau Mas Supri atau siapa? Oh, saya ini tidak mencari musuh, tapi kalau ada saya gak lari, akan saya hadapi. Oh, gitu ya. Oke. Saya gak cari musuh. Kalau dia enggak memaafkan, mungkin saya juga enggak bermusuhan dengan dia. Oh, begitu. Memang ini memang ceritanya mencari kedamaian ya, Eyang ya. Wah. Eyang ini ternyata orang boleh dibilang sakti Eyang ya. Oh, enggak bisa bilang begitu, Pak. Tapi kalau ada orang yang bilang gitu ya, silakan aja. Oh, gitu. Pen-pen aja, Pak. Kalau ritual kopi pahit sama kopi manis? Oh, itu hanya simbol, Pak. Oh, itu untuk apa ya, Eyang ya? Kalau boleh tahu nih. Kalau kopi pahit, biar kuat melek, Pak. Kalau kopi manis, ya biasa, Pak. Saya kan kurang kolesterol, Pak. Jadi biar nambah kolesterol. Oh, gitu. Ada orang bilang kalau kebanyakan kopi manis bisa kencing manis. Apa betul itu, ya? Oh, salah. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Apa okay. Nanti kencingnya keluarnya hitam? Tetap kuning? Enggak, tetap kuning. Oh, begitu. Mengandung kafein, Pak. Oh, begitu, Yang. Ya. Wah, ini... Yang juga meminum minuman keras, ya? Enggak. Oh, paling banter es kacut. Oh, itu salah lagi. Salah. Luar biasa. Ini kita beri tepuk tangan untuk Eyang Uda kita ini yang notabene adalah seorang sakti yang tidak mau menonjolkan diri. Dengar-dengar Eyang juga bisa katanya mengganti daun jadi uang, Eyang. Tentu saja. Tapi bagi saya kekayaan bukan yang utama. Oh, itu caranya gimana, Yang? Supaya daun bisa jadi uang itu, Yang? Wah, butuh puasa 7 hari 7 malam. Waduh, lama sekali, Yang. Iya. Saya butuh cepat. Kalau misalnya butuh cepat, gimana, Yang? Ya, sesuatu yang cepat itu menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Oh, gitu. Wah, ini luar biasa wejangannya dari... mungkin dari narasumber yang satu ini, gimana kira-kira menurut Anda tentang Eyang Uda? Mungkin Pak Jimmy ini. Memang orangnya tidak sombong. Oh begitu, wah luar biasa. Oh gitu, wah. Ini berarti Pak Jimmy ini mesti sering dapat mobil ini. Iya, saya kemarin jadi dapat unta satu. Dapat apa? Unta. Wah luar biasa ini. Cuma kambing aja. Waduh, ini berarti Eyang wajib nganu ini Yang. Selain memberikan unta juga harus memberikan kandang harusnya ya. Sudah saya kasih unta, minta kandangnya. Ya ginilah manusia Pak. Wah luar biasa. Ya begini ini. Langsung iya. Saya datangkan dari Arab. Ngeritok. Top, Marco, top. Kandangnya Jati Bojonegoro. Wih, luar biasa nih. Jadi ontanya dari Arab dan kandangnya dari Bojonegoro. Wah, ini perpaduan yang agak gimana gitu. Ya. Untuk penutup, Pak Jimmy, kesan-pesan untuk tentang Eyang Uda ini gimana? Ya, saya minta sesuatu ilmu atau EBCWS itu untuk gimana cara bisa saya nikah lagi secara cepat gimana. Oh begitu ya, oke. Baik, terima kasih atas narasumber yang sangat berharga. Inilah dia Bapak Jimmy dan juga Eyang Uda yang mungkin bagi sebagian pemirsa tidak mengetahui, tapi ini adalah orang sakti. Baik, terima kasih Eyang atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.